Halo YouTube Lover, kembali lagi dengan STR News TV. Kali ini kita akan bahas tentang Amanda Manopo. Dan inilah 5 cowok tampan yang pernah ada di sisi Amanda Manopo. Siapa saja? Yuk kita bahas. Dilansir dari kapanlagi.com. Cantik, berbakat, dan kerap tampil stylish, mungkin itulah gambaran yang pas disematkan pada sosok Amanda Manopo. Gadis berusia 20 tahun ini memang memiliki sejuta pesona, yang membuat banyak mata tertuju kepadanya. Tak heran jika sederet seleb tampan dikabarkan pernah dekat dengannya. Beberapa waktu terakhir, perempuan yang kerap disapa Manda ini kembali menjadi perhatian lantaran dikabarkan dekat dengan Billy Saputra. Bahkan adik dari Olga Saputra itu membagikan momen keduanya di akun Instagram pribadinya. Sontak saja warganet berasumsi kalau keduanya memiliki hubungan khusus. Sayangnya, hingga kini baik Billy maupun Amanda masih belum mau mengungkapkan seperti apa status hubungan mereka ke publik. Rupanya gadis kelahiran Jakarta 6 Desember 1999 ini beberapa kali digosipkan dan menjalin hubungan dengan aktor tampan tanah air. Siapa saja mereka? Daripada penasaran, langsung saja yuk inti potretnya. Yang pertama, Angga Yunanda. Aktor tampan Angga Yunanda perankan Eric dalam sinetron Mermaid in Love juga dikabarkan cinta lokasi dengan Manda. Lewat sinetron itu pula, banyak dari warganet yang menjodohkan dirinya dengan Amanda karena keserasiannya. Chemistry yang kuat di antara keduanya, banyak dari warganet yang dibuat baper. Meskipun dikabarkan pacaran, namun keduanya mengaku bahwa hubungan mereka hanya sebatas settingan untuk mendongkrak popularitas sinetron mereka. Yang kedua, Esa Sigit. Masih dalam sinetron Mermaid in Love, Esa Sigit akhirnya dapat meluluhkan hati Amanda dan keduanya resmi berpacaran. Meski awalnya banyak yang mengira Amanda berpacaran dengan Angga Yunanda, lawan mainnya di sinetron. Namun ternyata Amanda justru memilih Esa sebagai pendampingnya. Diketahui Manda dan Esa telah menjalin hubungan kurang lebih selama 2 tahun sebelum akhirnya mereka putus di tahun 2017 dengan alasan kesibukan masing-masing. Yang ketiga, ada El Rumi. Cowok tampan yang pernah mengisi hati Amanda yaitu El Rumi, putra dari Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Diketahui El merupakan pacar pertama yang dianggap serius oleh Manda. Bahkan keduanya menjalin hubungan di usianya yang masih belia, yaitu ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun kisah asmara keduanya akhirnya kandas di tahun 2015. Perlu waktu lama bagi Amanda untuk bisa menerima cowok lain dalam hatinya lagi, hingga akhirnya ia menjalin hubungan dengan Esa Sigit sebagai kekasihnya. Yang keempat, Bioan. Bioan menjadi salah satu aktor yang digandrungi remaja perempuan. Kehidupan pribadi pemilik nama lengkap Juan Bioan Subiantoro ini kerap dikulik netizen, termasuk kisah cintanya yang dikabarkan pernah dekat dengan Amanda Manopo. Berawal dari satu lokasi syuting sinetron Malu-Malu Kucing, membuat keduanya dikabarkan menjalin hubungan serius dengan lawan mainnya itu. Bahkan, keduanya juga tak canggung ketika membagikan momen kedekatannya lewat media sosial. Namun rupanya hubungan keduanya hanya sebatas sahabat. Yang kelima, Chris Lauren. Lagi-lagi wanita bernama lengkap Amanda Gabriela Manopo Lugu itu menjalin hubungan berawal dari cinta lokasinya. Diketahui Manda sempat berpacaran dengan Chris Lauren selama 3 tahun. Namun, setelah 3 tahun menjalin hubungan, Amanda Manopo mengakui kalau hubungan asmaranya dengan Chris Lauren sudah berakhir di awal tahun 2020. Dengan alasan ketidakcocokan lagi dalam hubungan mereka. Padahal sempat beredar kabar kalau keduanya berencana melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dan yang terakhir, Billy Saputra. Baru-baru ini Amanda Manopo dirumorkan tengah dekat dengan Billy Saputra. Billy juga mengunggah konten Q&A di YouTube bersama dengan Amanda. Berbagai pertanyaan dilontarkan warganet.
tentang keseriusan hubungan mereka. Seperti diketahui, Billy dan Manda dijodohkan netizen karena chemistry yang dibangun dalam beberapa program acara televisi. Meski belum seutuhnya mengungkapkan di hadapan publik, namun banyak warganet yang mendukung mereka berdua untuk menjalin hubungan asmara. Itulah sederet cowok tampan yang pernah dikabarkan dekat dan menjalin hubungan dengan Amanda Manopo. Siapapun yang menjadi pasangan Amanda kelak, semoga selalu diberikan kebahagiaan ya. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.